Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlin Senabaik. Pemirsa, di sini saya sedang berada di jalan BSD Grand Boulevard ya. Ini saya belok ke kiri menuju ke jalan Sinang Palai. Ini jalan Sinang Palai atau Kampung Sinang Palai pemirsa, yang tembus dengan overpass jalan Cakar. Kemudian tadi ya, untuk jalan BSD Grand Boulevardnya itu lurus, itu menuju ke jalan BSD Raya Pusat atau Klaster Miza. Kemudian flyover Hiera ataupun flyover Pagedangan bisa ya. Di sini saya belok ke kiri. Ini jalan Kampung Sinang Palai yang lama pemirsa. Jadi jalan ini adalah jalan warga dahulunya, karena di sini sudah dibebaskan lahannya oleh BSD. Jadi masih ada berapa rumah ya yang tersisa di Kampung Sinang Palai ini ya, Desa Situ Gadung pemirsa. Kemudian dari jalan ini lurus ke depan ini sampai ke simpang susun industri. Jadi jalan ini terputus oleh jalur tol Sepombala Raja seksi 1B di simpang susun industri. Kemudian dibuatkan jalan baru ya. Ya, ini ke kanan menuju ke perumahan warga yang masih tersisa di sini di area BSD. Jadi kiri kanan ini merupakan lahan BSD semua ya. Kemudian di depan ada beberapa rumah juga yang masih tersisa. Ini di depannya. Kemudian di sini dipagar ya, pagar beton. Karena yang dipagar beton ini adalah lahan BSD ya pemirsa. Jadi ditutup aksesnya dengan warga. Tapi kalau untuk jalan ya, untuk jalan itu diberikan akses untuk warga pemirsa. Ya, ini pagar keliling, ini merupakan lahan BSD ya yang dipagar pemirsa. Di sini ada beberapa rumah yang tersisa yang bertahan ya di sini di Kampung Sinang Palai ini. Ini di tengah-tengah pemirsa dari jalan BSD Grand Boulevard tadi. Ya, kemudian dari sini melewati perumahan warga tadi. Ini merupakan lahan BSD ya, sebelah kiri dan kanan. Sampai di simpang susun industri, kemudian sampai di jalan Cakar. Jadi di sini tujuan saya menuju ke jalan Raya Kadisirung ya, melalui jalan Kampung Sinang Palai ini. Dan di sini di sebelah kiri ini jalan baru BSD nantinya, di sini kanan tembus ke BSD Grand Boulevard ya tadi di awal video. Kemudian ke kiri ke arah underpass jalan BSD yang terhubung dengan gerbang tol simpang susun industri nantinya. Di sini ya, ini dia ke kiri ya. Di sini saya terus karena di sini memang belum ada pengerjaan. Jadi saya lanjut untuk pengerjaan untuk jalan baru BSD ya pemirsa, yang tembus dengan jalan BSD Grand Boulevard kemudian jalur gerbang tol industri ya. Ya, di depan sebentar lagi akan ketemu dengan simpang susun industri untuk tol Sepombala Raja seksi 1B dari jalan kampung ini ya. Di sebelah kiri dan kanan ini merupakan lahan BSD semua. Sebentar lagi saya sampai di simpang susun industri di depan ya. Yap, ini dia untuk simpang susun industrinya. Tadinya jalan ini lurus ke depan ya, tapi di sini dipotong oleh jalur tol Sepombala Raja simpang susun industri. Jadinya di sini di
buatkan jalan di samping dari jalur tol ya pemirsa ini yang saya lalui. Jadi sebelah kiri ini merupakan jalur cincin ya untuk simpang susun industri pemirsa. Ini kalau dilihat dari atas di sebelah kiri ini adalah bundaran ya atau jalur cincin ya pemirsa. Sebelah kanan ini merupakan lahan BSD semua. Jadi di sini saya lurus ke depan ya menuju ke Jalan Cakar atau overpass Jalan Cakar. Kemudian nanti terakhir di Jalan Raya Kadisirung pemirsa. Jadi dari Jalan Cakar menuju ke Jalan Raya Kadisirung. Teman-teman kalau dari Jalan BSD Grand Boulevard atau ASBSD ingin menuju ke Jalan Cakar atau Jalan Raya Kadisirung dengan menggunakan Jalan Kampung Sinang Palayan atau Jalan Pintas, ya bisa melalui Jalan Kampung ini ya untuk menuju ke Jalan Cakar atau Overpass Cakar. Ini masih jalan baru yang dibuat oleh Polsek Pembala Raya ya, ataupun dari pihak BSD-nya pemirsa. Ya ini untuk Jalan Cakar ke kanan ini menuju ke Jalan Raya Pagedangan ya, tembus. Dan tembus juga dengan jalan baru BSD. Di sini saya belok ke kiri, naik ke atas ke overpass Cakar. Ya ini untuk overpass Cakar ya, untuk jembatan ini ya pemirsa. Di bawah ini adalah jalur Polsek Pembala Raja seksi 1B ke kiri ke arah simpang susun industri, kemudian ke kanan ke arah simpang susun legok untuk jalur tolnya ya. Di bawah sini saya sudah melewati overpass Jalan Cakar, saya lurus ke depan sampai di Jalan Raya Kadisirung. Kemudian jalan ini juga tembus ke perumahan Cisoparahita ya dan stasiun Jatake yang sedang dibangun pemirsa. Tentunya melewati Jalan Raya Kadisirung ya. Menyeberangi Jalan Raya Kadisirung. Ini untuk jalan Cakarnya bisa tembus dengan jalan raya Pagedangan ya, flyover Pagedangan melalui jalan Cakar ini. Dan tembus juga dengan jalan baru BSD yang menuju ke jalan BSD Grand Boulevard tadi ya. Di awal video pemirsa. Ya ini dia untuk jalan raya Kadisirungnya, ke kanan ke flyover Hira. Kemudian saya belok ke kiri menuju ke arah flyover Cisau. Baik pemirsa, demikian untuk jalan Kampung Sinang Palai yang terputus oleh jalur tol, dan nantikan update selanjutnya hanya di channel Marninus. Nah, ke kanan ini menuju ke stasiun Jatake.